Guys, kembali lagi bersama saya dari Juragan Upgrade Mobil. Siapa lagi kalau bukan Bian Bodykit, guys. Nah, kali ini kita baru keluar lagi untuk melakukan pengupgradean, dan ini spesial datang dari Sukabumi untuk melakukan pengupgradean mobil kesayangannya. Mobil ini adalah basic tahun 2017 yang sudah kita upgrade menggunakan versi yang facelift model tahun 2023. Sebenarnya 2019, 2020, 2021, 2022, bahkan sampai sekarang 2023 itu modelnya masih sama aja. Dan spare part apa aja sih yang diganti? Nah, yang pertama lah kita menggantikan yang di bagian headlamp. Headlamp menggunakan versi yang triple G. Dia memiliki 3 mata. Yang 2 mata ini adalah lampu untuk low beam. Coba kita cek. Nah, itu lampu low beamnya. Dan yang satu itu untuk lampu ngedimnya yang sebelah sini. Oke, matiin. Nah, lalu juga di sini ada bagian DRL ya. Kalau misalkan versi yang terbaru ini, dia ada DRL sebelah sini. Berbeda dengan versi yang lama. Kalau yang versi lama kan dia ada beberapa di sini DRL, lalu juga ada sampingnya juga ada bagian DRL-nya. Nah, kalau yang untuk versi yang ini dia lebih kelihatan simple. Ya, ada bagian DRL di bagian bawahnya dan dia ada sennya juga sudah running. Nah, selain itu juga supaya lebih kelihatan mewah, kita pasangin di bagian DRL keluaran dari Modelista. Nah, sebenarnya kalau untuk DRL ini opsional. Teman-teman yang suka dengan aksesoris kruman bisa dipasangkan dengan versi yang seperti ini. Dan kalau misalkan memang kira-kira, saya kurang suka keramaian kerumahnya. Nah, teman-teman bisa juga nggak perlu dipasangin di bagian ini. Dan lalu juga ini pemasangannya semua plug and play, yang pasti bengkel kita memberikan garansi apabila hasil pemasangannya tidak rapi. Dan untuk tampilan juga teman-teman bisa lihat ya, hasilnya sudah rapi. Dan untuk di bagian sensor ya. Nah, sensor ini kita harus menyamakan dengan versi tahun 2000 yang sekarang. Ya, karena ini tidak sudah ada ringnya, tetapi ini sudah polos seperti ini. Jadi hasilnya benar-benar rapi dan juga sempurna. Nah, yuk kita lihat di bagian sampingnya. Nah, sampingnya ini juga nanti velg akan diganti oleh bapaknya karena dia akan mengganti ke di daerah Sukabumi menggunakan velg yang terbaru. Velgnya sudah ada di dalam mobil. Ya, kalau sebenarnya kalau misalkan ini pengen lebih cakep, lebih ganteng, dipasangin body kit keluaran dari Modelista, guys. Nah, untuk di bagian belakang ini penampilannya ya. Nah, tetapi saya sebelum menjelaskan lebih detail lagi mengenai tentang upgradean belakang, saya akan menekankan kepada kalian. Nah, untuk spare part yang kami tawarkan adalah spare part yang benar-benar berkualitas. Kita memberikan garansi ya, dan selain itu juga kita menggunakan pemasangan juga hasilnya presisi, itu bisa dikatakan dengan finishing. Dan selain itu juga untuk hasil cat juga catnya sudah white look dan juga sudah mengkilap.
kalau teman-teman melihat di sini, waduh, om, ya ini warnanya belang nih, kok nggak sama dengan warnanya. Jadi gini, mobil ini sebenarnya sudah pernah dicat, guys, ya, di bagian sininya ini sudah pernah dicat. Dulu pernah ada insiden, ini sudah pernah dicat, ya. Lalu juga di bagian sini juga yang pasti berbeda. Nah, dan sebenarnya kalau untuk warna putih itu nggak bakal bisa sampai 100% banget untuk hasil warnanya. Pasti akan ada perbedaan. Perbedaan dari mana? Perbedaan dari material, ya. Plastik dengan di bagian plat. Dan juga dari serap cat juga pasti berbeda. Tetapi kita akan memberikan maksimal. Dan sebelum mobil ini masuk juga sudah kita jelaskan, Pak, ini mobil sudah ada perbedaan. Dan bapaknya juga mengerti dengan kondisi mobilnya, ya. Kalau misalkan kita lihat untuk di bagian warna ini, bagasi dengan bumper itu sudah warnanya sudah masuk. Hanya aja di bagian kupingan molding ini sudah pernah dicat, ya. Dan nanti dia juga sudah menginfokan akan melakukan pengecatan ulang yang di mana sini sudah pernah dicat. Bagian-bagian yang part yang sudah dicat. Yang pastinya teman-teman untuk melakukan pengupgradean yang pernah kita juga infokan, kalian pasti banyak juga melihat di berbagai marketplace untuk part-part seperti ini. Tetapi kalian harus melihat dulu dari segi kualitasnya itu seperti apa, yang tadi yang saya bilang, dari segi pengecatan barang itu seperti apa, ketebalannya, ya, lalu juga kerapihan pemasangannya itu seperti apa, lalu juga dari tingkat finishingnya seperti apa, yang terakhir adalah dari pemasangan, dan yang pastinya juga beda tangan, beda hasil kualitasnya. Sama aja seperti kita kopi, ya, kopi yang dimana dikelola oleh warung biasa dan juga dikelola oleh Starbucks, nah itu kan berbeda tuh. Nah, samalah, kurang lebih seperti itu, guys. Oke, nah untuk di bagian belakang kita melakukan perubahan di bagian garnish chrome. Garnish chrome-nya kita ganti dengan versi yang terbaru, ya. Lalu juga di bagian stop lamp menggunakan versi yang Royal Lounge karena dia ada di bagian remnya di sini. Nah, ya, kalau pada saat pengereman dia ada lampu di sini menyala. Dan selain itu juga dia sennya juga sudah running. Nah, ya, jadi benar-benar cakep. Dan lampu pada saat lampu pengereman gini, guys, yang versi yang lama, kalau saat pengereman di bagian sininya hanya menyala di bagian sini, tetapi untuk versi yang terbaru begitu pengereman di sini juga nyala, ya. Kalau misalkan dihidupkan lampu senja, coba kita tes. Nah, ini kondisi hidup lampu senja pada saat pengereman, dia nyalanya di bagian titik sini dan di bagian sini, ya. Kalau spoiler pasti tetap nyala. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan supaya mobilnya kelihatan build up, guys, lebih kelihatan berkelas mewah. Nah, si ownernya dipasangin logo emblem executive launch dan juga V6. Sebenarnya basic mobil ini bukan V6, tetapi basic ini mobilnya adalah tipe G ataupun versi yang ATPM. Oke, nanti teman-teman bisa melihat juga untuk hasil-hasil detailnya lebih lanjut. Nanti bisa disimak juga untuk video kami selanjutnya, guys. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa di subscribe dan juga di share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa di follow Instagram Bian Budikit dan juga TikTok. Thank you, guys.